Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma lam tana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya fattahu ya alim, ya sami'u ya basir, ya wahhab ya razzaq, warzuqna fahman nabiyyin nuhiddul mursalin wa ilhamal malaikatul qurbi. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika wa nawwirtal arda bi nuri samsika abada abada. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alayya bi ma'rifatil ilmi wa syahil li abwaab fadlik ya arhamar rahimin. Bi sirri fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa syahurna ma'a Dawud al-jibal yusabihna wa tair wa kunna fa'ilin. Rabbi sahri sadri wa yasir li amri wa ahlul aqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahri sadri wa yasir li amri wa ahlul aqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahri sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatan min lisani bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat ihsan, terlebih khusus lagi nikmat sehat wal afiat serta panjang umur dan nikmat nafas yang hari ini kita masih bisa bernafas. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita, kita bisa mensyukurinya dengan cara kita menjalankan apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Alhamdulillah, baru saja kita menjalankan apa yang Allah perintah, yaitu sholat maghrib, dan kita lanjutkan, kita niatkan dengan hati yang ikhlas sambil menunggu waktu isya. Kita niatin waktu-waktu yang mustajab, yaitu kita nuntut ilmu lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita jalankan perintah Allah dan kewajiban kita menuntut ilmu, ini merupakan bukti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu
cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada manusia-manusia yang selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang solehin, hamba-hamba yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para juriyahnya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan para pengikutnya yang termasuk kita, yaitu pengikut umatnya akhir zaman, yaitu umat-umat yang taat, yang selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang enggak bisa melihat Nabi, enggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi kita yakin bahwa ajaran beliau itu merupakan suatu pedoman, petunjuk untuk kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita merupakan salah satu umatnya yang nanti diakui menjadi umat Rasulullah, yang kelak nanti kita masuk barisan belakang beliau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah dan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Sabtu yang lalu kita telah membedah di dalam kitab Adabul Insan, yaitu adab orang yang mengawinkan anak perempuannya. Bagaimana adabnya? Bahwa adab orang tua yang mempunyai anak perempuan, dia jangan menjadikan beban bagi kaum calon suaminya. Jangan jadi beban. Ditakutin kalau memberatkan dan membebankan tuh anak laki yang ingin melamar, meminang anak perempuan yang kita punya, ditakutkan tuh anak gak punya harta benda, takutnya ntar anak kita dibawa. Makanya adabnya apa? Ringanin ya kemampuannya, jangan jadi beban. Jadi harus sama-sama saling paham dan mengerti satu sama lain antara calon orang tua perempuan dan calon laki-laki yang akan melamarnya. Dan sekarang kita terusin, yaitu adab yang ke-20, yaitu adab menjauhkan segala bid'ah. Sebelum kita mempelajarinya, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah agar kiranya apa yang kita baca ini menjadi keberkahan buat kita, dan mudah-mudahan pengarang daripada kitab ini Allah berikan ampunan atas segala dosa dan kesalahannya, dan menjadi rahmat apa yang kita baca karenanya ini.
Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyati wa ahli baitil kiram summa ila hadrati khususan Sayyid al-Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi anna Allah yataqassahum bi rahmatihi wal maghfirah wa yaskinuhum al-jannah wa yu'id alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bi dini wa dunya wal akhirah al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yang ke-20, adab menjauhkan segala bid'ah. Bermula ada beberapa rupa pekerjaan yang disangka oleh orang yang tiada mengetahui betul akan perkara agama, bahwa pekerjaan itu daripada aturan agama, padahal bukan segala-gala daripada aturan agama, melainkan agama benci itu pekerjaan. Bermula daripada itu bahwa apa nih? Hah? Ah? Ah? Bahwa memelihara waktu akad nikah di waktu jam saya atau anak atau bentuk saya anu. Kedua, menggantung nama kedua laki istri supaya boleh dapat diketahui baiknya atau tiada baiknya. Ketiga, membuang ancak di mana tempat. Keempat, buang naas di hari Rabu akhir bulan Sofar. Maka adalah sekalian yang demikian itu bid'ah, bersalahan pada aturan agama. Adapun aturan agama di waktu akad nikah, maka adalah ia sembarang hari boleh, melainkan orang yang lagi haram haji atau umroh, itulah yang tiada boleh. Adapun afdolnya waktu nikah hari Jumat bulan Syawal atau Lebaran Fitri adanya. Adapun jika Anda melamar atau hendak kawin atau lain-lainnya pekerjaan, maka lebih dahulu sunnah sembahyang sunnah dulu atau istikharah dengan doanya yang tersebut di kitab Maslikal Ahyar. Adapun akhir bulan Sofar sunnah
minta doa banyak-banyak atau memberi sedekah pada fakir miskin supaya boleh dapat selamat daripada segala bahala jiwa adanya. Di dalam kitab Adabul Insan ini karangan dari Said Habib Usman menjelaskan adab-adabnya, bahwa adab kita dalam menjauhkan daripada segala perbuatan bid'ah, yaitu jangan sampai kita melanggar daripada aturan-aturan agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah mewasiatkan kepada kita seluruh umatnya, yaitu berpeganglah pada aturan dua perkara, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Karena Al-Qur'an merupakan petunjuk hudan bagi orang-orang yang mau mempelajarinya. Sedangkan hadis sunnah, yaitu ucapan-ucapan, perbuatan, tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus diikuti, dijalankan oleh orang-orang salafus saleh, para ulama-ulama. Kita dapat keberkahannya. Contohnya apa? Ini kita ngaji, berbuat, berkata yang baik-baik, kita sholat dan zikir, gitu. Kita berpegang pada aturan agama. Jangan kita mau punya aturan sendiri. Kalau kita punya aturan sendiri, itu namanya kita nggak punya adab. Jadi timbulnya bid'ah. Karena agama sudah punya aturan, maka kita ikutin. Kalau kita pengen selamat, kita ikutin aturan-aturan agama. Kalau kita benar-benar kita punya keyakinan, yaitu kita beragama Islam. Kalau kita punya keyakinan, pakai aturan. Namanya kita paham, oh mana yang bid'ah, mana yang halalan, mana yang diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ingin nikah, ya kan? Itu kita biasanya kalau orang pengen nikah, dia nanya. Nanya kemana? Nanya waktunya kapan yang baik. Kapan waktu nikah yang baik? Gitu tengahnya. Itu dibolehin gak? Kalau emang dia paham dengan ilmu agama bahwa nikah itu kapan aja boleh. Abdolnya yaitu hari Jumat di bulan Sawal. Tuh, makanya banyak kalau habis lebaran orang banyak pada nikah. Tuh. Banyak orang pada ngawinin anaknya di bulan Sawal. Karena apa? Dia pakai aturan nih. Aturan di dalam kitab Adabul Insan dan dia paham ilmunya. Tuh. Oh, kita ingat. Oh iya, dulu kita belajar. Oh, kalau bulan Sawal habis lebaran, ngapain orang banyak pada kondangan? Tuh. Itu dia ikutin. Nikahnya pada hari Jumat. Tuh, akadnya. Tuh. Jadi jangan nanya, gimana kalau gua nikah sama dia? Bagus enggak sama dia? Hitung-hitungan tuh waktunya. Harinya jam segini. Harinya hari ini, jamnya jam segini. Bagaimana? Oh, jangan. Laporan katanya sama yang diyakinin, dia katanya punya orang tua. Laporan, jangan, terlalu kedapat bala. Tuh, jadi percaya sama makhluk.
gitu. Kayak jangan, makanya kita disuruh belajar, suruh ngaji, tahu nih, oh dulu gua ngaji pernah nih, nanti anak gua udah gede, kalau nikah hari Jumat, Abdulnya, Abdul, itu apa namanya, Abdul Utam, Tama. Terus apa? Yang kedua yaitu menggantung nama, kedua laki itu menggantung namanya. Oh namanya Abdul Karim, dihitung dah tuh. Kalau dalam agama katanya ilmu palak, dihitung biji Abdul Karim berapa. Bininya Suginem, oh Suginem berapa. Begitu, oh gak ketemu nih, nanti katanya berantem mulu nih anaknya nih. Tuh karena apa, bijinya banyakkan bininya Suginem. Tuh itu gak boleh, bid'ah. Karena apa, karena Allah telah menakdirkan kita, yaitu jodoh kita. Makanya kita yakin semenjak kita masih di dalam rahim ibu kita umur daripada 4 bulan Allah telah memberikan kita semua, yaitu apa? Setelah kita ditiupkan roh, kita diberikan itu rezeki kita, jodoh kita, maut kita, dan takdir kita. Kayak miskin, pintar, goblok, tuh katanya. Ya kan? Sakit, sehat, udah ditentuin. Makanya suruhnya apa? Kita suruh banyak doa sama Allah. Suruh banyak doa dengan cara apa? Ngaji, ngajinya yang serius. Kalau ngajinya main-main, ya dapet ntar main-main. Nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi, tuh. Gitu. Jadi jangan menggantung nama daripada kedua calon yang akan nikah, itu termasuk bid'ah. Terus apa lagi katanya, supaya boleh dapat diketahui baik tuh namanya, ya kan? Yang ketiga yaitu biasanya orang dulu nih buang sajen, buang anca. Lo kalau mau nikah, mau nanti buat persepsi, no ada punan gede, lu taruhin kopi pahit, teh manis, ayam bekakak sama nasi kuning, serondeng, jangan lupa serondeng katanya. Taruh di sono agar apa? Supaya lu enggak diaduk-aduk. Tuh orang yang kagak punya iman di dalam beragama. Sembayang tetap sembayang, tapi yang begitu dia jalanin, itu namanya bid'ah. Kita semua serahin semua sama Allah, karena semua aturan udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ya. Karena apa kalau orang begitu? Itu namanya dia syirik sama Allah. Dia sembahyang mulu rajin 40 hari, sholatnya enggak diterima sama Allah. 40 hari sholat jungkang-jungking, ngantuk, lemes, capek. Percaya sama gituan. Sayang-sayang sholatnya enggak diterima. Kita ngaji aja, ngaji biar itu namanya bid'ah. Kalau kita buang ancak tuh, buang ancak, buang sajen, buang naas katanya. Tuh. Terus yang keempat apa katanya? Contoh dalam ini, di dalam kitab ini yaitu buang naas. Nih lu nih, sial mulu nih katanya, si Karim si nangis mulu nih, sial aja nih, begitu hitungannya. Sono, bagi duit orang, begitu hitungannya. Nanti gua kaulin dia. Kalau dia ini, begitu tungganya. Itu namanya buang naas. Jangan, itu bid'ah. Makanya kita suruh banyak doa. Doain anak waktu tidur supaya dia nurut, patuh, berakhlak. Bacain apa? Baca deh surat Al-Qadr. Baca 3 kali, tiupin ubun-ubunnya. Kalau udah baca tuh orang tuanya, tiupin ubun-ubunnya, usapin, biar nanti dia paham. Anak laki, kalau anak perempuan sama, bacain 3 kali surah Al-Qadr. Agar apa? Agar dia punya kemaluan, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak menjadikan jinah nantinya.
Baca orang tua harus paham. Doain anak. Kita mah tugas kita doain. Minta sama Allah, doain doa anak nanti ke depannya jadi apa, keturunan-keturunannya jadi apa. Gitu hitungannya. Jangan nanti mau kesono. Sayang-sayang kita ngaji, kita sholat. Gitu timbulnya ntar jadi bid'ah. Karena nggak ada di dalam agama itu, nggak ada aturan di dalam agama. Terus apa? Tuh banyak orang ngaji yang nggak tahu, ya kan? Itu buang naas hari Rabu akhir bulan Sopar. Bulan Sopar juga pada ini dikasih doanya begini. Tuh orang yang ngajinya kurang. Kalau dia tahu, oh bulan Sopar Allah katanya di akhir bulan Sopar menurunkan begitu bala, kita jaga, ya kan? Jaga diri kita. Makanya tuh kalau malam tutupin tempat-tempat makanan yang terbuka. Tuh, bersih-bersihin piring-piring, sendok-sendok semua bersihin. Ditakutkan pada malam itu walaupun binatang gak masuk ke rumah kita, tapi penyakit pada turun. Kita gak tahu kita kapan turunnya Allah menurunkan bala. Tuh, makanya kita tutup-tutupin, dijaga. Tuh pahamin. Kita jaga karena kita yang jaga. Kalau kita jaga, ya kan pergi. Terus bagaimana caranya? Kalau kita buang naas pada hari Rabu, akhir bulan Sopar, maka itu termasuk bid'ah. Kalau bisa bagaimana? Kita banyakin sedekah. Sedekah kita banyakin. Kita banyakin sedekah. Karena sedekah itu merupakan salah satu mencegah daripada datangnya bala. Tuh. Banyakin sedekah, makanya duit jangan diumpetin aja, ya kan? Kan duit mah enggak beranak. Sedekahin, ada aturannya, ya kan? 2,5% itu hak orang lain yang harus kita keluarkan. Agar apa? Agar yang kita makan itu benar-benar halalan, thayyiban, gitu tuh. Emang kalau punya duit mah sayang biasanya, makanya kita pakai aturan, kita ngaji kita pakai tuh. Jadi semua daripada contoh itu merupakan bid'ah, yaitu yang pertama tadi, kalau kita mau nikahin anak kita minta waktu, minta hari, minta jam, ya itu nggak boleh dalam aturan agama. Yang kedua apa? Kita minta menggantungkan nama daripada calonnya itu anak, daripada laki dan perempuan, supaya dapat ketahuan baik buruknya daripada kedua calon itu. Itu enggak boleh. Yang ketiga apa? Yaitu membuang sajen, buang ancak di kuburan, di pohon gede, pohon keramat. Itu enggak boleh. Yang keempat yaitu buang naas di hari Rabu akhir bulan Sopar, salah satunya itu merupakan bid'ah karena tidak termasuk di dalam aturan agama. Aturan agama yang mana? Di waktu akad nikah maka adalah yang sembarang hari itu. Orang kalau nikah sembarang hari, jemu hari Minggu, jemu hari Sabtu, jemu hari Senin, jemu hari ini, gak apa-apa orang nikah. Tapi ada abdolnya, yaitu hari Jumat. Tuh. Ya kan? Nah kecuali apa? Kecuali orang lagi haji sama umroh. Itu mah gak boleh. Ya gak boleh itu mah. Ya kan? Orang lagi haji sama umroh. Disuruh nikah, ya gak bisa. Tuh, makanya, kapan aja sembarang. Yang penting kita punya aturan, ya enggak? Itu yang abdulnya itu nikah pada hari Jumat itu dalam agama. Terus apa? Jika hendak melamar anak, hendak kawin atau lain pekerjaan, maka lebih dahulu kita sembahyang sunnah dulu tuh. Ngomong dulu kita, laporan dulu sama Allah. Tuh, kalau ngaji mah dengerin, bukan riska. Kan gitu tuh, mana? Ya.
Aji dengerin, karena otak kita tuh lagi digunduk sama setan nih, dijaga terus diganggu-ganggu gitu. Karena ada waktunya kerja mas, gitu teman, gitu. Jadi kalau apa-apa perlu kita minta, minta sama Allah sembahyang dua rakaat tuh. Ini sepianu banget nih sembahyang dua rakaat. Minta sebelum sholat kita minta, ya Allah besok saya mau ngawinin anak, minta keselamatan, kegampangan, kelancaran, minta sama Allah. Kalau nggak sunnah, sembahyang sunnah apa? Sembahyang sunnah istikharah, hajat. Kalau nggak hajat, istikharah. Kita minta. Doanya udah jelas tuh banyak di buku-buku, di kitab-kitab kita tahu, ya kan? Doa-doanya kita minta tuh. Dan di dalam aturan agama itu di bulan akhir bulan Safar itu kita lebih baik memperbanyak sedekah. Agar sedekah itu akan membawa keberkahan buat kita dan mencegah dari segala macam bahaya dan bala. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fama jaba'dal haqqi illa dolalah, maka tiadalah sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Dan di dalam surat Al-An'am ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma faratna fil kitabi min syai, dalam kitab Al-Qur'an tiada sedikit pun yang kami tinggalkan. Dan di dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul, kalau kamu saling membantah tentang suatu perkara, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Misal ada orang nyuruh, no lu ke sono, no lu mau nikah, lu jalan ke sono supaya nikah lu beres. Kan gitu, ya. Oh, no, lu kalau nikah nanti selamatan, lu buang ancak lu di pohon, pohon keramat. Kita bimbang hati kita, terus apa? Kita ngadu sama Allah dengan cara apa? Dengan cara kita sholat hajat. Kalau enggak istikharah, karena kita agar kita menjaga apa orang yang suruh itu takut mengecewakan. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Summa yaqul ana ola bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malang pali ahli wa man taraka denan au doyaan fa ilayya wa alayya, rawahu Muslim. Apa katanya di dalam hadis ini? Selanjutnya, sungguh sebaik-baik firman adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah Islam, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan memperbaharui agama di luar daripada yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seburuk-buruk perkara, dan setiap bid'ah adalah sesat. Lalu apa kata Nabi di dalam sabdanya, aku adalah pengurus setiap mukmin, siapa meninggalkan harta serakahan keluarganya,
Siapa meninggalkan hutang atau keluarga yang lemah, maka serahkan kepadaku sebagai pengurus yang menanggungnya. Artinya apa? Kita disuruh mengikuti daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kita kembaliin lagi. Kalau masih remeng-remeng, ya, kita balikin. Karena urusan bid'ah di dalam aturan agama ini, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya Jabir ketika menyampaikan khutbahnya Nabi, itu matanya merah, suaranya keras sampai berapi-api, seperti orang yang ingin berperang melawan musuhnya. Apa katanya sabdanya? Kedatanganku sebagai utusan di dunia ini pada zaman akhir mendekati kiamat seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah tuh. Gitu. Makanya jangan, kalau kita pengen selamat di dunia dan di akhirat, maka ikutin apa yang Nabi telah wasiatkan, yaitu berpegang pada Al-Quran dan berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Kerjain, jalanin semampu, sekuat apa yang kita mampu, dan jauhkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kiranya kita digolongkan menjadi manusia-manusia yang solehin, manusia-manusia yang muttaqin. Mungkin hanya ini bab yang baru saja kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi bekal kita, yaitu nanti di kehidupan akhirat. Dan mudah-mudahan kita bisa mentelaah dan bisa menjalankan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita tutup majlis kita ini dan kita lanjut dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, duduknya kita di majlis ilmu ini, Allah ampunin semua dosa-dosa kita, Allah ampunin semua dosa-dosa keluarga kita, Allah ampunin semua dosa-dosa kedua orang tua kita, dan Allah selalu berikan kita kemudahan, Allah berikan kita selalu pemahaman, dan Allah berikan kita selalu keberkahan dalam segala urusan, digampangin, diluasin rezeki kita, diberikan kita selalu kesehatan untuk taat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah selalu berikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan soleha serta keturunan-keturunannya manfaat bagi orang banyak dan dirinya, dan akhir hayat kita, kita minta dengan keikhlasan, yaitu husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.